Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Mungkin itulah perumpamaan yang tepat bagi menggambarkan kegigihan sebuah keluarga yang mengusahakan masakan kari kepala ikan di Hulu Terengganu. Minat yang mendalam terhadap bidang perniagaan itu juga mendorong anak muda yang berkecimpung dalam industri minyak dan gas meninggalkan kerjaya tersebut. Ternyata perhijrahan empat adik-beradik itu dalam bidang perniagaan tersebut membuahkan hasil yang sangat lumayan. Hasil perkongsian idea serta minat itu membolehkan keluarga tersebut membuka sebuah kedai dinamakan Warung Santai di Riva. Menurut Abdul Muttalib Muhammad, tanpa asas perniagaan, dia sanggup menanggung segala risiko yang menanti. Kini, dia mampu menjual kira-kira 150 kepala ikan sehari. Bagaimanapun, menu tersebut hanya boleh didapati pada hari Sabtu, Selasa dan Khamis. Mula-mula buka tu rasa macam agak slow lah. Kita amat tak terlintas pun kepala ikan ni pun. Saya punya ipar lah, abang ipar kakak saya lah yang suggest ni buka kepala ikan ni. Sebab dia ada stok, dia kata. Tu kita berani ambil risiko tu. Asalnya dari belah-belah biji je mula-mula starting buka. Satu naik. Orang boleh terima dengan masakan kita. Okay, alhamdulillah lah maknanya. Beliau berkata minat terhadap masakan juga mendorongnya untuk mendalami ilmu tersebut sehingga mampu menguasainya. Tanpa mengenal penat dan berputus asa, maka terhasillah resepi kari kepala ikan hasil bimbingan emaknya. Sebab sebelum ni saya asalnya memang saya minat berniaga. Sebab tu saya nampak kebolehan saya ni ikut masakan. Saya memang minat ikut masakan. Jadi benda-benda tu saya belajar dengan kakak saya, dengan mak saya. Apa yang saya suka makan saya belajar dengan mak saya. Cuma nak bagi tahunya, resipi ni resipi daripada mak saya belajar kari kepala ikan ni. Manakala sepupunya berkata perusahaan mereka bukan sahaja mendapat sambutan penduduk setempat, malahan turut menjadi tumpuan pengunjung dari negeri lain. Mula takut juga. Mula-mula tu memang takut. Takut. Ya, kari ni kan. Tapi alhamdulillah lah, customer boleh terima. Orang jauh pun datang, puas hati lah. Minggu lepas pun ada orang dari Kedah datang direct sini. Mufti-mufti, lepas tu dengan hati pun datang sini. Fizu Omar semua, pemain bola Terengganu pun datang sini. Bagi para pelanggan, keenakan dan rasa yang serba lengkap dalam menu yang diketengahkan itu sukar ditemui di kedai yang lain. Dia punya taste tu lainlah daripada yang lain. Nak cakap pun susah. Kalau kita makan kari biasa tempat lain, kita rasa kari biasa je. Ni dia lain sikit. Dia punya dia lain macam. Pertamanya rasa dia lah. Kari ni sama macam kari-kari tempat lain tapi rasa dia tu. Macam sini rasa sedap sikit. Macam kakak lain tu rasanya berlainan. Walaupun kari tu sama kan, nama kari. Tapi rasa tu memang tak sama. Sini rasanya lebih sedap sikit. Ikan yang segar serta isi ikan yang lembut turut memikat selera masyarakat Cina. Yang menarik ni tuah kari dia. Tuah kari dia taklah berlemak sangat kan. Lepas tu bila makan tu kita tak rasa geli, tak rasa mok. Dia punya kari unik lah, special. Lepas tu ikan dia pun fresh, terbaik lah. Keenakannya itu membuatkan ramai pelanggan sanggup berkunjung dan tidak jemu untuk menikmatinya. Kira-kira satu tan sebulan, kari kepala ikan ditempah bagi menampung permintaan. Warung yang mula beroperasi sejak tahun 2016 itu juga mampu menjual hidangan sebanyak 150 kepala ikan dalam tempoh 4 jam.